kuliner Balikpapan. Yes. Hari ini ketemu lagi bareng aku, Lina. Seperti biasa, bakal nemenin kalian, gak nemenin juga sih. Tapi hari ini kita kontennya gak biasa nih, karena hari ini kita mau challenge. Suka anu dong. Nah, challenge siapa? Ya benar banget, aku ada di Ricis Factory Balikpapan. Tapi yang ini yang ada di Marconi. Sebenarnya kan ada dua, yang di Marconi sama yang di sana. Yang di mana? MT Haryono ya? Di MT Haryono. Tapi kita cari yang deket aja di Marconi. Nah, challenge-nya apa? Kita nanti langsung masuk aja ke dalam. Tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu ke kalian. Ada satu teman aku yang bakal nemenin aku syuting hari ini. Siapa dia? Ini dia. Hai. Cantik loh guys. Namanya siapa? Nama aku Ina, jangan lupa. Namanya Ina. Ini di Instagramnya di bawah sini. Ina Gracia. Belum apa-apa sudah promo dia guys. Mencoba-coba dia. Udah promosi. Dan ini Instagramnya di sini, Instagramku di sini. Ya sudah gak apa-apa. Gimana penasaran kita mau cari siapa di dalam? Langsung aja kita masuk ke dalam. Ayo. Ayo. Dalam dan kita sudah pesan ini ada 6 pieces fire chicken alias 5. Iya. Oh my god. Alias sayap alias ketek ayam. Nih kita makan ini nih. 6 pieces level 5. Kita mau challenge Ricis level 5. Fire chicken yang level 5. Level 5. Kalau aku kan udah kebukti ya, aku bisa makan pedas. Ih, berat banget cuy. Beneran. Kalau ini gimana? Gak terlalu kuat sih, tapi ini pertama kalinya pokoknya. Ini perdana banget, aku bisa ikut. Aku baru pertama kali makan ricis, sumpah demi apapun aku baru pertama kali makan ricis. Bener-bener, jadi ini gak ada fake, gak ada apa. Jadi kalau kita bilang enak-enak, kalau kita bilang pedas, pedas. Tapi pas ini utama sudah pedas banget sih. Ya ini juga baru pertama kali sih yang level 5 aku rasain. Biasa yang level 1. Udah sering, oh berarti ini udah pernah makan ya? Udah sering. Yang level 1 gimana? Pedas manis gitu sih, nggak terlalu. Oh, ya berarti ini seharusnya sih nggak terlalu pedas ya? Seharusnya. Terus bedanya aku pesan ini yang apa tadi namanya lupa aku. Apa sih? Pink-pink gitu? Ya, pink lava. Pink lava ya? Iya. Ya, pink lava. Pink lava. Dan aku cuma pesan air mineral doang. Air mineral. Benar sekali. Ya. Enak sekali ya. Pak kameramen nggak mau nyoba gitu. Kali ini nggak mau nyoba ya, kayaknya percoba. Oke, langsung aja kita udah cuci tangan ya. Ini benar udah cuci tangan, langsung aja kita mau coba fire chicken-nya. Level 5. Bukan kaleng-kaleng, level 5. Oke. Bismillah, berdoa dulu. Puskesmas dekat di depan kok. Semoga nggak kenapa-kenapa. Ya, semoga. Oke. Ini nggak ada pemenang, nggak ada apa ya. Kita memang benar-benar pure nyobain ricis level 5. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillah. Ini cuma fire chicken aja. Aku ini baru gigit tahun pertama ini udah pedes banget. Apalagi 6 pieces. Wah cuy, ini pedes sih cuy. Gak tau dia bisa apa gak. Masih pedes sih. Sebenarnya nggak terlalu suka keju sih, tapi nggak gimana lagi buat ngurangin rasa pedasnya itu, jadi campur keju. Oh, pedas. Pedas ini. Ada kamera, kita lambaikan tangan kalau kita nggak kuat. Oh my god. Wah, buat pedas ini. Sebenarnya ini apa? Apa? Ini namanya sampai aduh nggak mau. Bro, what are you talking about, man? Sayap ini favorit sih. Tapi aku lebih suka paha. Aku lebih suka sayap. Nih, banyak nih dagingnya, demi-demi.
cocok lagi ya sama kejunya. Cocok guys. Kuping budek deh. Mau minum. Gak boleh minum. Gak boleh guys. Udah. I think. Ini yang kedua. Ini yang kedua dia. Nomor satu mbak. Ambil satu ya. Wah pedes cuy. Pedes cez. Keju aja gak makan ini. Nomor satu. Ini ketiga. Ini kuat loh ya. Mau nangis. Yang pedes kan mbak? Mbak Ina? Yang pedes kan? Udah batuk. Bisa jom. Ini mau keluar mata. Ini kuping udah budek ya. Ini batuk nih ambil-ambil. Nomor tiga udah aman. Ketiga. Nanti kalau misalnya ayamnya habis kan kuat-kuatan kan yang gak minum berapa lama ya kan yang kalah nanti nambah lagi banyak ngomong loh. Ini yang keempat. Ini sudah keempat loh. Kamu wanita apa-apa sih? Lapar dia. Kamu doyan ya? Gila ini ada YouTube, yang YouTube lah ada bohongan. Tapi yang pedes. Oh, gila sih baru pertama kalinya. Mata sampai merah. Berairan dong. Makan aja makanan gak apa-apa kok. Lama aku mau akhir setiap latih mau minum. Iya lah, kalau anu lama-lama malah pedes malah. Keempat. Cahaya. Sehat, kita sehat. Yang keempat. Udah boleh diri. Oh my god. Enggak. Fighting. Kau biasa siap ya, balik minum kan? Tahan nih, pamit. Gak kuat. Ini berat banget cuy. Beneran. Gak bohong. Ketawa dulu menurut satu. Muka aku pedas mungkin kena sedikit. Sambelnya. Wah gila jagoan sih Cina nih. Mama. Beneran. Masanya terakhir dia. Iya, tapi mau nangis. Matanya merah. Matanya merah. Lu apa dasar lagi mata? Dia mau nangis guys. Hehehehe. Tidak boleh curang anda. Lima. Baru lima gak mbak? Tuh ini sudah lapar tuh. Enggak, belum. Wah, menangis. Ini dari kuliah dari papan ya. Dia bisa makan beras. Buka dulu ya, tapi gak minum. Gak boleh, awas curang. Ini sama sekali gak dijeda. Gue bilang kuat, cuci tangan aja dulu, cuci tangan. Udah gak apa-apa. Udah boleh minum. Udah nih pak. Muka aku membalah. Tunggu habis. Getar muka aku membalah. Murah lu. Udah boleh. Udah. Aduh ini tenggorokannya kan gak ada tenggorokan. Habis ya. Jadi muka sudah kayak
nying, telinga sudah kayak mau keluar panas. Oh my god. Saya nangis. Apa dia sadar? Dalam saudara KB ya, benar berapa panas. Saya baru nangis di Ricisnya. Mana? Air mata ini? Nih, deketin. Air sudah, air mata palsu. Ini air mata buaya ya. Enak. Enggak lagi. Apa? Masih satu loh, balikan loh. Gini doang, kecil. Menafik lu. Kapok. Enggak lagi itu, aduh. Ini ya. Ini tuh udah kayak gak ada tenggorokannya. Langit-langit itu tuh udah kayak hilang. Pasti udah layak. Kayaknya muka ini sudah bergetar. Di sana, nanti gak usah apa. Itu masih satu loh, Mbak. Habisin. Ih, nangis kan balik kamu. Kita lo biasa makan pedes loh, kuat-kuat aja. Coba fire chickennya dan bener-bener ternyata pedes banget, bukan kaleng-kaleng, nggak bohong, yes. Beneran. Dia udah habis duluan dan aku masih sisa 2 ayam tadi dan aduh nggak tahu lagi gimana caranya harusnya. Tapi kita berhasil, kompak dulu. Oke, kalau misalnya tadi tuh mungkin ada hadiahnya, dia bakalan kalah, guys. Iya dong. Jadi yang nggak kuat pedes nggak usah, ada yang level 0. Pikir tuh nggak pedes gitu loh, karena di YouTube di balik papan kan itu di Jakarta pada pesen yang level 5 dan mukanya biasa aja gitu. Ternyata pedes, guys. Pedes, guys. Iya, mungkin karena mereka kan sudah biasa makan pedas, jadi bagi dia ini kecil, tapi bagi kita luar biasa. Dan buat kalian yang enggak juga, karena semuanya pedas sih, bisa ada levelnya dari 0, 1 sampai 5. Dan 0 itu enggak ada rasanya, jadi tuh aku suka di sini tuh itu sih saus ayamnya itu enak banget. Ya, itu aja mungkin review dari kita. Kalian yang belum pernah sini mungkin langsung aja datang ke sini, ada di daerah Marconi sama MT Haryono. Tinggal pilih mau di sini apa yang di sana, terserah. Dan bukan cuma di Balikpapan aja, di kota-kota lain itu sudah pasti ada. Oh pasti. Kita aja yang terlambat kan kuliner Balikpapan gitu loh. Follow dulu Instagramnya kuliner Balikpapan, ada di bawah. Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 10 detik, ya cukup ya. Terus jangan lupa untuk follow Instagram kami berdua, ada di sini. Ini. Biasa ada aku loh. Terus ini kalau Instagramnya kameramen satu dari udah enggak lama-lama, Pak. Udah. Kameramen enggak lama-lama, 3 detik juga. Dan kalau aku juga mau kasih tahu kalian, untuk kalian jangan pelit-pelit komen di bawah, kalian harus kasih tahu kita di tempat-tempat mana aja, di berapa penyambut banyak banget makanan ini. Buat kita nge-review. Kita review di mana aja. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalin like-nya di bawah. Komen seperti biasa, tempat mana aja. Jangan lupa penting subscribe di bawah ini, karena berlangganan itu gratis, tus. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama dan gak tinggal nonton video. Buruan ya guys, di subscribe. See you on our next video. Bye-bye.